Oke, nomor 14. Dari semua ini yang termasuk coercive institution. Coercive institution itu apa? Coercive institution itu tidak disengaja. Tidak disengaja. Nah, tidak sengaja berarti lembaga yang dibentuk karena tidak sengaja. Berarti nah, lawannya apa nih? Enacted. Enacted itu yang disengaja. Nah, sengaja diadakan. Kalau coercive itu tidak sengaja, berarti dari dulu emang ada. Misalkan perkawinan. Perkawinan kan udah ada kan dari dulu. Nah, berarti enggak. Dari dulu tuh udah ada perkawinan, benar enggak? Tapi ya ya udah, berarti sekarang kita lembagain lembagain dong, benar enggak? Nah, berarti itu sengaja atau tidak sengaja? Tidak sengaja, benar enggak? Nah, terus apa lagi? Agama juga. Agama itu dari dulu udah ada kan? Nah, tapi aturannya baru dibikin sekarang. Berarti itu ya tidak sengaja kan? Berarti udah dari dulu udah ada. Kalau sekarang apa nih? Yang udah sengaja itu dari awal sekarang. Pendidikan, sekolah, berarti sengaja kan? Contohnya apa sih? Oke, kita bikin sekolah, bikin gedung. Nah, kita ajarin kurikulum, ajarin sains, ajarin sosum. Nah, bener gak? Dari dulu tuh nggak ada kan aturan kayak gini? Nah, jenjang kayak SD, SMP, SMA, nggak ada kan jenjangnya? Nah, baru sekarang kan? Berarti aturan itu sengaja diadakan sekarang. Cuma nggak? Tahun sebelum SI misalkan. Ya, tahun sebelum SI nggak ada kan? Ya, kayak SD, SMP, SMA, bener nggak? Misalkan 3000 tahun sebelum Masehi, nggak ada kan sekolah ya nggak? Ya, belum ada. Berarti apa nih jawabannya? Langsung aja nih. Satu, hak milik, perkawinan, utang piutang, pendidikan. Nah, tadi kan udah jelasin pendidikan nih. Pendidikan itu enacted, yang sengaja. Berarti yang nggak sengaja ini benar. Ya nggak? Terus apa lagi nih? Oh, salah ya, yang termasuk kreatif. Ini bukan berarti. Ini bukan. Perkawinan. Perkawinan ada nggak? Perkawinan ada kan, ya nggak? Perkawinan ada. Siapa lagi nih? Hak milik. Utang piutang. Utang piutang tuh baru dibikin sekarang, bener nggak? Utang piutang. Salah juga. Hak milik. Nah, hak milik tuh dari dulu udah ada kan? Bener gak? Nah, dari dulu tuh hak milik udah ada. Berarti jawabannya yang satu dan dua. Bener gak? Hak milik kawinan. Ini enacted. Institusi. Jawabannya A, satu dan dua.